ala Muhammad ya Rabbi salli wa salli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dari sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala mambail ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadinilladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subihu bil ajmi bid dolam. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadrotal kurama, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus panjenenganipun Al Habib Muhammad Al Hadar Habib Aeh lan ingkang tansah kula hormati pengurus PCI Nahdlatul Ulama Taiwan Bapak Muhammad Ali Imron lan ingkang tansah kula hormati Bapak Didik Purwanto, Bapak Robert Trisa Songko lan ingkang tansah kula hormati PCI Nahdlatul Ulama Ranting Changhua. Lah pada iso aku. Mbak, Pak, mati. Seluruh. Jadi, gek kok tempatan kita, Pak? Ini kabel pedot-pedot, Pak. Ini panitia noe. Enggak apa-apa, penting rumah ae. Panitia kira ora ketok. Tenang. Ora fokus. Sining guri malah gak ketok, jenengan tenang ae. Enak. Nggih. Kaadane ngeten dinikmati mawon, santai mawon. Nggih. Lan ingkang tansah kula hormati seluruh para seluruh para BMI yang hadir, semoga semua yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan umur yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, dan keturunan yang minas solihin, ahli ini wa ahli khair. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada siang yang lumayan panas ini kita semua dapat berkumpul di pengajian, di sholawatan yang insya Allah penuh dengan barokah. Dengan keadaan sehat wal afiyah. Biqaulina alhamdulillahirrabbil. Sholawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga semua yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah luar biasa. Kula mboten nyangka niki. Kok tiange ternyata garangan ya akeh ning Taiwan. Tapi ya akeh lumayan. Alhamdulillah. Terutama wong-wong payunge mbak sing ning omah di bojo ning kene nang payung. Lah. Wong e teko. Udung apa? Biasane udung coklat ya. Nah, udung coklat malah ngacung. Tapi alhamdulillah luar biasa. Padahal yo panas. Kula wau sudah prediksi. Ala iki paling bodho mulih paling wong panas. Pokoke yo ora enek sing rumakne yo ora masalah.
Wong kula yo niate mriki yo karo jalan-jalan. Tapi masya Allah ternyata ini kayaknya dua kali lipat ketika daripada saya waktu di Taichung. Luar biasa. Luar biasa, penuh. Dan saya yakin semua yang hadir ini adalah orang-orang yang ahli surga semuanya. Sejalan dengan apa yang didawukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu labi ini karena itu labi. Barang siapa yang semangat walaupun dimanapun mereka berada, tapi kok semangat dengan ilmu yang bermanfaat. Padahal saya yakin di balik perjuangan panjenengan bisa hadir di sini, pasti panjenengan meninggalkan kesibukan-kesibukan yang sangat luar biasa. Bahkan perjuangan ini nggih luar biasa, mungkin isinya kejuangannya, mungkin untuk biayanya, mungkin untuk apapun itulah, pasti banyak perjuangan-perjuangan untuk sampai di sini. Tapi saya yakin mangkanat fitulabil ilmi kanat aljanat fitulabihi. Barang siapa yang semangat mencari ilmu yang bermanfaat, berarti dia telah mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya yakin semua yang hadir ini adalah ahli surga. Amin. Dan setelah ini saya yakin pasti pekerjaan panjenengan tambah barokah. Amin. Tambah barokah. Dan istimewanya lagi, di balik perjuangan panjenengan ini, panjenengan hadir pada bulan yang luar biasa. Bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dawakan inna iddatash shuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah. Tenang Bu, tenang. Jenengan arep sorak-sorak ya Pak, gak ketok. Wis pancen posisine ngono, tenang. Malah gak sido ngaji engko nek rame-rame. Nggih. Inna iddatash shuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah niku wonten 12 wulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan wis ditetap nikare Gusti Allah, nalikane Gusti Allah niku nyiptakaken bumi kalih langit. Ketika Allah niku menciptakan bumi dan langit, Allah sudah menetapkan bahwasanya dalam satu tahun niku ana 12 wulan. Lah nek ngomongne wulan, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah niki bulan yang istimewa. Mulane diarani wulan sing haram. Kula nyuwun tulung yang di sekitar panggung ampun rame, Pak. Pak, terutama sing ning dhuwur panggung, jenengane ra diundang barang kok. Aja rapat ning dhuwur panggung. Ki adoh-adoh mesake wong-wong sing kepanasen iki lho. Nggih. Dan di sekitar panggung aja rame. Saya kesini bukan demi panitia, demi jamaah ini lho. Nggih. Karena saya sudah meluangkan waktu lho. Berat lho perjuangan kesini, menggagalkan banyak jadwal saya. Ayo perjuangan. Jadi saya minta tolong jangan rame di sekitar. Lah. Sekitar panggung jangan rame.